Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Sepa Sultana. Kali ini saya akan tutorialkan bagaimana cara melihat ya tanpa bongkar. Andaikan kalian gini ya, analoginya. Kalian pergi ke toko komputer, mau beli komputer bekas, otomatis kan biasanya, ini biasanya. Di casing laptop itu, yang spesifikasi andaikan yang Core i3 Intel itu apa logo VGA-nya suka disobek ya. Kadang-kadang bersih nggak ada stikernya. Andaikan ini mengantisipasi hal itu. Ini gimana cara melihatnya? Gampang, kalian tinggal ke ini apa? Explore, terus kalian ke PC Properties, terus kalian ke Device Manager. Kan kalian bisa tahu ini cara melihatnya ke sini. Ini andaikan kita mengecek prosesor ya, ini prosesornya ya, Core i3, dan ini mengecek Nvidia-nya. Saya juga ya, gimana ya, nggak semuanya penjual gitu ya, cuman kita mengantisipasi aja hal seperti itu. Ini ya Nvidia GeForce. Ini ngecek ini Intel HD grafik, ini VGA onboard bawaan dari motherboard atau dari komputernya sendiri. Ini Nvidia GeForce 820M, ini adalah Nvidia atau graphic card atau VGA card eksternal. Jadi bukan dari bawaan dari si motherboardnya. Oke, ini banyak kok informasinya, monitor. Banyak, tapi ini lebih jelasnya, lebih detailnya melihat spesifikasi dari laptop atau PC dari sini ya. Oke, saya rasa cukup. Thanks for watching. Jangan lupa kalian subscribe ya channel saya biar aku bisa berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.